Hai, ketemu lagi dengan Aizul Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raihnya di Ampat di sini. Ya, apa kabar kalian semuanya? Pada subrayakan aku dimanapun kalian berada. Ini jadi Arab Inggris ini gitu Arab ya apa kayaknya. Apa sih pitung ya? Arab sama company kayak ini, ya kan? Kok jadi aneh-aneh gitu kayak company? Apa itu? Kaget gue. Ya Allah, musik berbunyi. Hai, apa kabar kalian semuanya para subscriber aku dimanapun kalian berada. Jangan terkecoh sama tadi ya, agak-agak ngelawak gitu ya. Makin puasa makin error ya wey. Dan makin random gitu ya, tingkahnya tuh semangat makin random gitu ya. Inilah sifat asli kayaknya kalau lagi puasa ya kan. Iya, dan yang pasti kita akan nemenin kalian semuanya sampai kalian berbuka puasa. Gak kuat juga ya kalian. Juga dong, pokoknya kalau kita udah muncul tuh yang pasti bentar lagi buka gitu ya. Ya benar-benar sudah ya. mendekati waktu buka ya, puasa. Ya 5 jam, 6 jam membuka bentar lagi lah ya. Lama coy. Bentar lah 5 jam, lu nonton film kuat 5 jam. Lo oh iya benar-benar kuat sih. Iyalah daripada lu ngoceh-ngoceh kayak emak-emak. Langsung aja kita hari ini bakal ngereaksiin Putri sama Anisa Rahman. Nah, tadi kita udah bridging Arab-Araban ya. Ini kali ini Putri collab sama Anisa Rahman nyanyi lagu Rahman Ya Rahman. Kalau kemarin kan Putri sama Anisa Rahman collab di channelnya Anisa Rahman. Sekarang channel Putri ya. Kali ini di channelnya Putri. Kali ini lagunya Rahman Ya Rahman yang aku dapat infonya nih dari internet katanya yang menyanyikan nasyid pertama ini adalah Mishari Rashid Al-Afashi. Harus nyontek ya. Enggak hafal nama orang. Ngeri kalau salah ya. Harap namanya. Ketuanya namanya Tatang Suratang. Oh, gampang iya, ya bener, kan? Benar. Ini gue disuruh ngulang juga gak tahu tadi siapa yang nyanyi. Yang pasti ini adalah puji-pujian juga. Ya, itu sholawat juga. Ya, betul. Gitu. Ini kayak artinya itu sempat tadi kita baca. Ya, betul. Jadi kayak minta kemudahan. Kayak baca kemudahan. Al-Quran. Nah, jadi kayak Al-Quran itu menjadi kayak pembimbing. Ya, kan? Ya, kemuliaan ya. Hidup dengan Al-Quran. Seperti itulah ya. Dan Al-Rahman sendiri kan artinya pengasih. Maha pengasih ya. Asmaul Husna. Ini kayak gagal. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kenapa? Ini azab Indosiar apa ya? Apakah aku ini azab nonton ini sinetron Indosiar ya? Azab apa untung, ini? Ya Allah ya Tuhan. Nah, bukan enggak bisa nyebut la ilaha illallah ya. Maaf. Jangan sampai ini, jangan sampai. Ya Allah, aku bukan kena azab ya. Ya Allah. Ya udahlah ya, kita nontonin aja lah Putri. Daripada makin enggak jelas kita ya kan. Ya, langsung aja. Tapi enggak apa-apa, yang penting kalian terhibur ya biarpun kita enggak jelas dan kalian bisa menghibur kita dengan cara pencet tombol subscribe. Nah, itu dia. Yuk langsung aja kita lihat nyanyiannya, puji-pujiannya atau sholawatnya dari Putri dan juga Anisa Rahman. Rahman Ya Rahman. Dengar-dengar musik ini dari awal tuh dah dan menenangkan banget gitu ya. Gambarnya bagus. Gimana, keren banget loh. Putri ini kalau bikin apa-apa nggak nanggung-nanggung ya. Total. Kok kayak di Lembah Harau ya? Jauh amat. Enggak, ya maksudnya tuh lihat lokasinya gitu kan. Iya, sampai ke Lembaran sono jauh. Ya, kali aja Putri kan orangnya niat banget kalau bikin apa-apa. Kagak nanggung-nanggung kalau bikin apa-apa mah. Rahman Ya Rahman. Saidini Ya Rahman. Isyrah sadri. Masya Allah, sumpah ini. Pengen nangis tuh, enak banget. Kayak menyentuh banget gak sih? Gila, ini dari awal loh aku dengernya. Dari mulai suaranya Putri enak banget. Iya, dari mulai denger musiknya aja kayak udah kebawa. Terus pas begitu masuk Putrinya nyanyi gitu ya kan. Kebawa banget sih, bener. Aduh, ini memang dua-duanya bening, suaranya enak. Di lagu ini tuh lebih kelihatan kan? Iya. Kalau lagu kemarin kan masih agak musiknya kan sederhana gitu kan. Ini tuh kayak lebih yang ses gitu. Iya, yes, betul. Jujur dah. Ya Allah.
Oh, tarikan enak banget. Gue mau nangis. Masya Allah sih, bagus banget. Enak banget, Pak. Speechless ya dibuatnya. Itu enak banget, beneran enak banget. Dan putrinya cantik banget. Nerissa Rahmannya juga cantik banget. Cantiknya itu cantik anggun banget. Betul. Cocok banget sama lagu ini. Ini memang pas banget kita dengerin ini, sebentar lagi Nuzulul Quran kan? Iya, benar. 17 Ramadan gitu kan? Iya, iya, Masya Allah. Gue nahan apa ya? Nahan terharunya. Iya, iya benar. Caranya itu nggak ada dangdutnya ya, belum dangdutnya hilang. Kalau kita nggak tahu putri ini penyanyi dangdut, iya dipikirnya kita mikirnya paling oh ini penyanyi kayak penyanyi lagu-lagu religi, iya, kasidah gitu. Betul. Menenangkan banget nih. Sumpah, aku dengerinnya tuh benar tenang banget rasanya. Betul. Apalagi tadi sebelum denger ini baca dulu artinya gitu kan. Ini kan memang bahasa Arab ya, bukan bahasa kita gitu kan. Yang kita enggak ngerti bahasa Arab. Jadi kita baca dulu artinya, bahasa Indonesianya apa gitu kan. Oh, tahu maksud garis besarnya apa gitu. Betul. Pas denger ini tuh langsung kayak Allahu Akbar. Sudah mau coba begini. Dan setiap kali aku lihat putri nih, dua kali inilah yang terdekat ya, yang kemarin stylenya tuh nggak pernah salah. Yes, benar banget. Stylenya bagus banget. Simple tapi mahal gitu kan sih. Dan putri kan orangnya agak kecil ya, nggak yang tinggi banget. Tapi bajunya tuh nggak nunjukin dia kayak kecil. Kelihatan dia tuh kayak tinggi, gede. Kayak seimbang banget gini sama Nisa Rahman. Iya, benar-benar nggak kelihatan kayak anak kecilnya. Yes. Stylenya aku suka, gayanya. Pakai hijab tapi tetap bisa gaya modis, bener kata Raiga. Tinggi loh ini. Allah, enak banget. Ini pas banget sih ya, jadi kayak apa namanya, kita puterin everyday sambil kita ikut juga gitu ya kan, Nandung gitu kan. Enak banget. Jadi yang membedakan tuh ada tadi Canon sedikit. Nyanyi bareng nih di ujung ya. Iya, nyanyi bareng tuh ada Canon. Ada Canon nih. Masukin putri dari Canonnya. Yang berbeda dari cover-cover yang kebanyakan. Ini
kalau Putri ngeluarin lagu-lagu kayak ini juga cocok loh. Cocok suatu banget. Saat ya seandainya Putri pengen ngeluarin single gitu. Single gitu religi yang serius buat single religinya dia gitu. Aku yakin cocok dan pasti banyak peminatnya juga. Dan suaranya sih juga kalau kata aku ternyata memang dibawa kemana aja tuh ya, enak sih. Udah beberapa lagu ya Putri kita reaksiin, kita denger gitu. Berapa kan. Berapa genre gitu. Berapa ya, genre. Kan. Semuanya klop. Mm-mm, pas banget gitu. Aduh, banyak banget sih. Enak banget itu di part itu ngena banget ya nggak sih nyanyinya tuh, aduh, setiap kali part itu bagian yang kayak Putrinya enak, Anisa Rahman nya enak banget, bener bagian itu enak banget. Langsung amin atau amin. Amin lah sambil baca lirik kan. Jadi amin. Kan apa sirami hidupku dengan Al-Qur'an gitu kan. Oh, gue mau nangis kalau gini. Ngomong gimana lagi ya? Apa yang menurut lo ini enak banget, sumpah ini enak banget, beneran enak banget. Selain suaranya, musiknya enak, pengambilan gambarnya juga mendukung banget. Beautiful, semuanya perfecto gitu ya kan. Tempatnya cuma di situ-situ aja, tapi nggak bosen kita ngelihatnya. Iya, banyak banget shoot yang dipakai, nyanyinya juga lembut banget, halus banget. Enak banget sih. Kena banget. Untuk para teman-teman yang memang pecinta musik-musik seperti ini, gitu, yang solawatan atau nasyid, ini cocok banget nih, harus kalian dengar. Kalau menurut aku ini ngena banget. Bisa jadi juga fans-fansnya Putri yang mungkin bukan penikmat musik seperti ini, pas bisa jadi si Putri nyanyi, bisa tertarik akhirnya. Itu dia. Tapi usul aku nih ya, sebelum kalian dengar ini, cari dulu deh artinya. Kalau kalian tahu artinya nih, bakal lebih ngena lagi. Sumpah aku bilangin. Kalau yang sebelumnya nih, yang apa ya judulnya, tentang lupa. Guru yang ngasih, iya itu, lupa judulnya deh apa ya, kita terakhir baru baca kan, jadi aku sempat baca dikit, tapi pas gitu. Begitu kita baca, wow, ternyata kalian kalau tahu artinya memang ya, dan ini kita cari dulu nih artinya apa, dan makin kena lagi dengan suara lembut mereka berdua tuh. Insya Allah gue gak bisa ngomong apa-apa lagi, makin gak berasa mau buka puasa gitu ya kan. Batal gak gue nangis? Enggak lah ya. Kecuali lu minum air matanya ya kan. Ya udah lah ya. Hah, sepertinya hari ini kayaknya kita berdua. Ya, yuk. Thank you semuanya yang udah rekomendasiin video ini, Pupert Coopers dimanapun kalian betul. Semuanya. Dan juga fans Anisa Rahman. Iya, kan. Kita gak tau namanya, tapi buat kalian semuanya, thank you. Terima kasih banyak. Rekomendasiinnya. Jangan lupa buat teman-teman semua yang belum subrek ya kan. Di share dong teman-teman kalian. Nah, itu buat dia. Buat nonton video ini reaksi dari aku. Waduh. Aku yakin Poofers nih semuanya kompak-kompak masih akan dong. Selalu dukung video dari kita. Iya dong. Dan juga loncengnya dinyalain biar enggak ketinggalan video terbaru dari kita. Bye-bye semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.